Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Memiliki gigi yang sehat dan putih tentu menjadi dambaan semua orang. Namun tentunya banyak yang berpikir bahwa untuk mendapatkannya dibutuhkan usaha yang tak mudah ya. Ya, untuk mendapatkan gigi yang putih dan bersih, kalian bisa pergi ke dokter dan melakukan prosedur pemutihan gigi. Nyatanya ada cara alami loh yang dikatakan ampuh untuk memutihkan gigi. Lalu bagaimana caranya sobat? Dan apa yang kita butuhkan? Dan inilah cara memutihkan gigi dengan bahan alami versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik subscribe serta aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Dua bahan alami itu adalah minyak kelapa dan juga baking soda. Dua bahan ini tentu saja mudah kalian temui setiap harinya ya. Namun belum banyak yang tahu bahwa keduanya bisa kalian manfaatkan untuk kebersihan dan kesehatan mulut. Nyatanya sobat, baking soda memiliki peranan penting untuk kesehatan gigi. Hal ini lantaran baking soda mampu menyeimbangkan pH di dalam mulut dan juga mampu membunuh bakteri yang menyebabkan gigi rusak. Minyak kelapa pun juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah munculnya bakteri Streptococcus yang bisa menyebabkan radang amandel, tenggorokan, serta kerusakan gigi. Lalu bahan apa yang kita butuhkan? Sediakan 8 sendok teh baking soda, 8 sendok teh minyak kelapa, dan minyak peppermint. Bagaimana cara membuatnya sobat? Mudah kok. Campurkan baking soda dengan minyak kelapa untuk membuat pasta. Untuk membuat aroma menjadi lebih fresh, kalian bisa menambahkan beberapa tetes minyak peppermint. Gunakan pasta ini untuk menyikat gigi dengan rutin setiap hari ya. Usahakan untuk melakukannya minimal 2 kali dalam sehari. Mudah bukan? Dan itulah tadi ulasan cara memutihkan gigi dengan bahan alami. Bagaimana sobat? Tertarik mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari bangun channel Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya. We'll be right back.